Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel Coba Ajunta Vlog. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik saja. Dan kali ini gua menggunakan motor C70. Motornya habis diturunin dari mobil itu tuh yang depan tuh. Itu malah itu ketang mobil dealer. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gua ini habis membeli perlengkapan ya, komponen elektronik ya. Speaker gua itu dibenerin gitu ya, powernya itu rusak gitu ya kawan-kawan ya. Dan di pagi ini gua menggunakan motor C70. Jalanan masih basah, semalaman banjir di guyur hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal buat semuanya yang baru saja gabung di channel Coba Agent Top Vlog. Jangan lupa untuk like-nya, subscribe-nya, untuk klik icon loncengnya agar kalian itu mendapatkan notifikasi dari channel gua. Oke, udah lama gua nggak menggunakan motor C70 ini, men. Oke. Dan kita keluar ini di jalan kantor pos ya, kita ambil kiri. Oke, jangan lupa untuk tengok kanan kiri kawan-kawan ya, jangan sampai memotong jalan orang gitu men. Oke, go 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 go. Cukup kencang juga ya motor ini. Ke suasana pagi hari ini, pasar Banjar ya, pasar Banjar ini tuh jam 7:30 pagi, jalanan masih lengang ya. Duh, enaknya itu di pagi seperti itu rebahan ya, terus ngopi ditemani oleh makanan cemilan itu loh, singkong, aduh singkong hanet, singkong gorengnya aduh enak pisan pokoknya namanya. Oke, jadi barangkali buat semuanya orang Banjar yang kangen kota Banjar, kalian bisa tonton vlog-vlog gue ya. Oke, salam kenal buat semuanya. Macet, oi macet, kayaknya ada yang mau keluar depan dah. Oke, okay. Yuk masuk, bukan bener, ada yang mau keluar. Up, kada tiba tuh karena mobil itu lah tanki apa itu sih? PU ya, punya PU ya. Oke, okay. Ayo ah, Bismillahirrahmanirrahim, wis menyelinap ya gua ini. Oke, motor C70 ini keluar tahun 79 men. Tahun 79 ya, 79. Oke, jadi kita akan menikmati saja jalanan kota Banjar di pagi ini. Barangkali teman semua tidak tahu kota Banjar. Jadi kota Banjar itu berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat ya, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Kabupatennya itu berbatasan dengan Cilacap dan Ciamis. Kita ambil kanan. Oke. Aduh, palaur soalnya motor ini kelistrikannya itu kurang normal ya, dikarenakan apa nggak ada akinya, akinya itu soak, jadi lampu sennya ini mati. Oke, kita ambil kanan pelan-pelan. Suasana alun-alun kota Banjar, oh my god. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, semoga lolos. Deg-degan OG-nya. Aduh, ada TNI, Polri ya, disu barusan itu ya, terus ada penanggulangan itu apa sih, aduh yang pakai baju orange itu, aduh. Ayo, aduh, untung. Nah, ini nih yang orang-orang tukang parkir apa itu banyak? Iya, apa nama sih? Gak kebaca barusan gitu ya. Oke, jadi kayaknya baru itu razia itu ya. Razia masker ya. Oke, razia masker. Oke, gua kira razia lalu lintas. Kalau razia lalu lintas, ya ini bakalan kena soalnya gua itu lupa untuk membayar pajak ya, lupa gitu men. Oke, lupanya itu kelamaan ya. Pajak off tahun berapa motor ini ya? Udah lama banget, tapi itu masih standaran sih motornya. Aduh, ini udah tukslak, mau hujan. Oke, dikawal mobil patroli gua ini, men. Depannya itu mobil polisi. Oke, ada berapa sih mobil polisinya? Dua ya. Wis, bagasinya kok buka sih, Pak? Pak, buka, Pak. Bagasinya, Pak. Bawa barang apaan, Pak? Ayam goreng surundeng naon itu tulisannya. Aduh, jadi lapar pagi ini ya kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk teman semuanya, taati tata tertib lalu lintas ya, untuk keselamatan kita semua. Gunakan helm ketika berkendara ya, patuhilah tata tertib lalu lintas, tentunya harus safety ya. Dan kemudian juga kita tuh harus taat pajak ya, soalnya motor ini aduh motor dah lama juga pajaknya gitu ya, belum ada rezeki gitu untuk majikin motor ini. Mudah-mudahan kalau ada rezeki nanti gua akan bayar pajak motor ini, soalnya udah berapa tahun gitu ya, lupa. Wis,
Wush, 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 wush. Apakah motor ini bisa menyalip mobil ini, saudara-saudara? Tikungan, palawur, 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 palawur. Nempel, nempel. Jangan sepelekan ya motor C70 ini. Wih, jangan sepelekan. Itu masih 3 speed loh. Oke, kecepatan maksimal gua pernah tes top speed 70 km per jam. Cukup kencang juga. Takutnya jebol sih. Kayak gitu ya udah mengem. Oh, gitu. Nah, di sini nih. Ces, ada aduh, ada oi. Gas, 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 nempel, 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 nempel. Aduh, truk. Kaget gua. Kosong. Ayo mah, lari. Oke, jadi untuk vlog kali ini terima kasih ya. Itu saja ya. Jadi jangan lupa untuk bawa surat-surat kendaraan ketika bepergian, dan saya kan masih COVID ya, pandemi kayak gitu men. Jadi kita itu kalau bepergian harus gunakan masker. Kalau tidak ada keperluan, lebih baik di rumah aja lah ya, jaga jarak dengan orang lain, jauhi kerumunan ya, keramaian. Oke. Oke, jadi terima kasih buat semuanya sudah mendengarkan cerita vlog. Jangan lupa untuk like-nya, subscribe-nya, klik air launching-nya agar kalian tuh mendapatkan notifikasi dari channel gua. Ini udah mulai gerimis. Oke, kalian saya juga udah cupsak ini tuh ya. Ya, terima kasih. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke, jangan lupa ya untuk follow Instagram Agan _ motovlog, dan halaman Facebook-nya itu Agan Motovlog Official. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.